Muhammad. Kami dari Saman di Bandung ya, Habib. Ahlan wa sahlan. Ada saudara kita Saman. Nah, termasuk donatur Allah TV Donatur dan dekat sama kita ini. Masya Allah. Orang yang semangat untuk menimba ilmu agama Allah. Allah ibarik fi Salman dan orang-orang yang seperti Salman. Masya. Yang punya semangat untuk menimba ilmu agama Allah. Terus, uh, mohon maaf, uh, kadang-kadang WA-nya nggak sempat kita balas karena banyaknya WA yang masuk. Baik, pertanyaannya adalah yang pertama ya Habib, apakah membeli baju baru untuk Lebaran itu termasuk sunnah Rasul sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau memang iya, apakah harus pakaian gamis dan warna apa yang yang sesuai sunnahnya? Ini yang pertama. Ya a'id Hari ini nanti akan kita bahas dalam pembahasan ini disunahkan di situ tazayyun memakai sesuatu yang membuat diri kita harum dan baju kita harum untuk laki-laki kenapa kita katakan untuk laki-laki karena minyak wangi yang mengeluarkan bau harum itu sunnah untuk laki-laki di dalam rumah atau di luar rumah tapi untuk perempuan hendaknya berhati-hati uh, memakai minyak wangi yang bau harumnya keluar dan semerbak boleh Anda di rumah. Di rumah dengan suami itu nilainya ibadah, tapi di luar ketika bisa dicium lelaki lain nilainya maksiat. Subhanallah ya. Ini perlu diperhatikan. Satu perbuatan jika dilakukan di rumah nilainya ibadah. Tapi jika dilakukan, hal itu sampai terbawa keluar, maka nilainya maksiat jika tercium laki-laki lain. Kemudian At-Tazayyun uh, mem memakai hal-hal yang bagus. Zina, perhiasan, termasuk perhiasan itu baju. Disenahkan di Idul Fitri atau Idul Adha, uh, memakai pakaian yang paling bagus. Sebetulnya bukan yang baru yang paling bagus ada mengatakan yang paling mahal yang kita punya yang kita punya uh, jika kita punya yang bagus dan yang mahal baik itu baru ataupun itu tidak baru itu yang afdol untuk kita pakai sebagai bentuk uh, idhar ni'matillah menunjukkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala fa bin ni'mati rabbika fa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka tunjukkan nikmat itu tunjukkan Karena perlu kita ingatkan di sini ketika kita memakai baju baru memakai perhiasan apapun itu jangan lupa niat jangan lupa nih niat niat diantara niat yang bagus yaitu niat menunjukkan nikmat Allah Allah beri kita rezeki kita tunjukkan ya Allah ini rezeki, alhamdulillah pakai baju baru, pakai pakaian baru. Ayat yang kedua ada zayyun lillah kita berhias untuk Allah kita berhias untuk untuk Allah jangan sampai memakai sesuatu baju atau apapun untuk takaburan sebagai bentuk sombong ya memamerkan lain ya pamer sama menunjukkan nikmat itu lain pamer itu supaya orang melihat dia wah ini baju saya mahal ini jam tangan saya mahal ini cincin saya mahal ini sarung saya mahal ini abaya saya mahal ini pamer dan ini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang memakai baju untuk tafakhuran bagi untuk membangga-banggakan diri karena hagan Allah walau karena walian katanya seperti itu dalam riwayat Allah alam maka Allah akan menghinakan dia walaupun dia sudah jadi wali Oh kamagalan Nabi ini yang kita dapatkan artinya ada ancaman yang keras ya jangan sampai Uh, hal itu ada makanya perlu niat kita disunnahkan oleh Nabi SAW ketika memakai baju uh, baca doa Alhamdulillah latika sani hadha min khali hal minni wa laqwa Ya Allah segala puji bagimu yang memberikan aku baju ini uh, memberi aku rezeki tanpa ada daya dan upaya dariku menurut niat yang baik dan sunnah orang yang lihat ini sunnah yang banyak ditinggal ya ini sunnah yang banyak ditinggal. Perlu kita hidupkan kembali sehingga kita mendapatkan pahala orang yang syahid di dalam riwayat 100 orang syahid. Masya Allah. Apa sunnah yang ditinggal? Yaitu sunnah mendoakan orang yang pakai baju baru. perlu kita ajari istri kita, anak kita ketika kita pakai baju baru atau anak kita, istri kita pakai baju baru amalkan sunnah Nabi. Apa doa? Ish hamid ilbas jadidan. Ilbas jadidan. Pakailah baju baru. Wa'ish hamida. Dan hiduplah hidup yang mulia. Terpuji. Wa mud sa'idan syahida. Dan mudah-mudahan kamu meninggal dalam keadaan bahagia dan syahid visabilillah. Subhanallah ya. ada doa. Ada nasihat ada irsyadat luar biasa itu doa jadi dan ini lihat baju baru syukur sama Allah seakan-akan seperti itu kamu pakai baju baru sekarang syukur sama Allah wa'ish hamidan hiduplah kamu dengan baju baru ini bagi orang yang terpuji bukan hanya bajunya baru tapi imannya takwanya akhlaknya umut dan nasihat matilah kamu dalam keadaan bahagia dan terpuji dan syahid fi sabilillah. Ishan al bas jadidan wa ish hamidan wa mutsaidan shahida. Ini sunnah ketika kita melihat uh, ada orang yang pakai baju baru. Ayo kita ajarkan doa ini sehingga zikrullah uh, hidup di rumah kita, sehingga uh, Allah selalu ada di hati kita pakai baju baru ingat Allah. dan akhirat syahid bisa bila <coughs> ada di selalu di pikiran kita baik pakai baju yang paling bagus di saat itu tidak harus baru ya uh, kata Imam Ali bin Abi Talib ketika uh, berlebaran beliau pakai baju yang paling bagus yang beliau miliki saat itu yang paling bagus uh, bagi orang-orang uh, ini enggak bagus karena uh, Uh, Imam Ali hidup dalam sangat sederhana. Bukan baru ditanya orang-orang, "Ya Amir Mukminin, mana baju barunya ini lebaran?" Memang kenapa? Lebaran harus baju baru. Lebaran bagi kami ini jika tidak bermaksiat kepada Allah itu lebaran. Nasihat dari Imam Ali. Bukan inti baju baru, walaupun diid kita maksiat, tapi inti lebaran adalah tidak bermaksiat kepada Allah. Baju dipakai yang ada, yang paling bagus kita pakai, walaupun itu enggak baru. Kalau Imam Ali, Kullu yawmin la naqsil la hafihi fahuwa la id. Setiap hari yang tidak aku bermaksiat di hari itu itulah lebaran bagiku. Lebaran bagiku bukan baju baru. Baju baru itu lebaran anak-anak. Untuk kita lebaran bagiku yang tidak maksiat sama Allah. Uh, tidak harus warna putih, ya. Uh, tidak harus warna putih kita dapatkan Sayyid Habib Umar ketika Aid pakai jubah yang berwarna-warna. Nah, warna putih itu untuk salat untuk yaumul jumaah untuk salat jumaah disunnahkan banyak ulama mengatakan sunnah warna putih karena itu warna yang dicintai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang itu tidak harus warna putih ada yang paling bagus uh, di yang di hari itu yang kita miliki bukan yang paling baru bukan yang baru tapi yang paling bagus ya yang paling bagus jangan lupa Niat ya, jangan lupa niat, dan ayo kita hidupkan doa ketika kita melihat orang yang pakai baju baru.